Jafi, Kota Bogor. Berikut liputannya. Nama saya Firman. Ya, Pak. Bapak ini dulunya emang sudah mengendarai bis atau? Oh, saya mengendarai bis dari Perum Damri. Kapasitas penumpang tersendiri bagaimana, Pak? Kapasitas sebenarnya istilahnya 20 duduk, 10 berdiri. Itu peraturannya. Cuman berhubung ini masih gratis, mungkin ya nggak tahu gitu. Biasanya petugas begini yang setiap halte mengarahkan. Itu. Untuk prokes tersendiri itu di... Itu ada di bangku kan, setiap ini harus jaga jarak. Cuman karena mungkin penumpang bingung ada ngaturnya, karena petugas juga kan nanti setiap halte ada, Mbak. Cuman berhubung sekarang masih pembaruan ya, ya proses apa sih, perintis lah gitu ya. Ya mungkin masih mesti banyak yang dievaluasi. Gitu. Untuk sistem gaji pegawai itu juga apa? Yang pasti sih UM. Oh enggak, bulanan. Iya. Tanggapan Bapak untuk bis ini seberapa? Sebenarnya bagus gitu ya. Untuk mengurangi kemacetan mungkin di Kota Bogor ya. Contohnya ya kita ambil Jakarta, Solo, Bekasi kan sudah tuh. Gitu. Nah, mungkin Bogor juga mau ikut serta istilahnya ikut BTS begini, bis kita. Ajakin warga Bogor untuk naik ini. Oh ya, untuk para semua warga Bogor, sekarang manfaatkanlah fasilitas pemerintah ya. Dengan adanya bis kita, cobalah gitu untuk Bogor berubah gitu. Dari segi kemacetan, ya dari segi yang punya mobil pribadi atau gimana, anak cucunya, cobalah untuk mengurangi kemacetan gitu aja. Senang gak naik bis? Senang. Udah berapa kali naik bis? Sekali. Naik bis kita ini. Ya, ajakin teman-temannya ya. Teman-teman PK-nya ya, ajakin ya. Hebat tuh Bogor, hebat. Ya, jadi mudah-mudahan tujuannya mah mengurangi kemacetan ya. Ya, mudah-mudahan terlaksana. Gitu aja. Ya tetap ada nggak apa-apa ya, jadi berjalan lancar. Berhentinya juga kan kita kadang-kadang ya nggak semua tujuan dilalui sama di sini gitu ya. Mudah-mudahan nanti gampang gitu ke tempat yang kita tuju gitu.
Nah, seru bukan teman-teman TV Pramuka? Jangan lupa untuk mencobanya ya. Sekian laporan saya hari ini. Saya Windy, pamit undur diri. Salam Pramuka.